Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi layar kuning di HP Xiaomi Redmi 10 5G. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, untuk layar HP saya dia terlihat agak kekuning-kuningan ya. Nah, bukan berarti layar HP ini rusak teman-teman, melainkan itu dikarenakan oleh setelan yang ada di HP ini. Dan bagaimana cara untuk mengatasi layar yang agak kekuning-kuningan di HP Xiaomi Redmi 10 5G kita? Langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama, teman-teman silakan buka setelan. Nah, di sini mungkin kita secara tidak sengaja sebelumnya mengaktifkan fitur mode baca sehingga tampilan layar HP kita menjadi agak kekuning-kuningan seperti ini. Selanjutnya pilih yang tampilan, lalu silakan scroll, dan di sini untuk mode bacanya statusnya dalam kondisi aktif. Sehingga teman-teman silakan ketik saja mode baca. Nah, di sini kita langsung matikan saja yang bagian mode baca sehingga layar HP kita akan normal kembali seperti ini. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, untuk perbedaannya sudah cukup jelas ya, bahwa untuk yang awal tadi dia warnanya agak kekuning-kuningan dan sekarang sudah normal kembali. Jadi teman-teman silakan matikan mode baca untuk mengatasi layar kuning di HP Xiaomi Redmi 10 5G. Semoga cara ini bisa berhasil diterapkan di HP teman-teman ya, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.